Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Yuk kita belajar pengurangan dan penjumlahan bersama Upin dan Ipin. Terima kasih kak. Berapakah hasil dari 16 dikurangi dengan 7 ditambah dengan 5? Kita hitung bersama-sama dengan menggunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 16. Kita lingkari angka 16. Kemudian dikurangi dengan 7, berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 7 langkah. Yuk hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti sementara di angka 9. Selanjutnya kita tambahkan dengan 5. Berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. Kita hitung bersama-sama kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka 14. Berarti 16 dikurangi dengan 7 ditambah dengan 5 sama dengan 14. Berapakah hasil dari 9 dikurangi dengan 6 ditambah dengan 3? Kita hitung dengan menggunakan garis bilangan. Kita pilih angka 9, kita lingkari angka 9. Kemudian dikurangi dengan 6, berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 6 langkah. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berhenti sementara di angka 3. Selanjutnya ditambahkan dengan 3, berarti kita bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Mari kita hitung bersama-sama kembali. 1, 2, 3. Kita berhenti di angka 6. Maka 9 dikurangi dengan 6 ditambah dengan 3 sama dengan 6. Berapakah hasil dari 10 dikurangi dengan 7 ditambah dengan 8? Kita hitung hasilnya dengan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita pilih angka 10. Kita lingkari angka 10. Kemudian, kita kurangi dengan 7, berarti bergerak ke kiri sebanyak 7 langkah. Yuk hitung bersama-sama kembali. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti sementara di angka 3. Kemudian kita lanjutkan, ditambahkan dengan 8. Berarti kita lanjutkan perjalanannya dengan melangkah ke kanan sebanyak 8 langkah. Ayo kita hitung bersama-sama kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berhenti di angka 11. Maka 10 dikurangi dengan 7 ditambah 8 sama dengan 11. Berapakah hasil dari 19 dikurangi dengan 9 ditambah dengan 4? Mari kita hitung bersama dengan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita pilih angka 19. Kita lingkari angka 19. Kemudian dilanjutkan dikurangi dengan 9. Berarti kita melangkah ke kiri sebanyak 9 langkah. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti sementara di angka 10. Kita lanjutkan ditambah dengan 4. Berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 4 langkah. Mari kita hitung bersama-sama kembali. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di angka 14. Berarti 19 dikurangi dengan 9 ditambah 4 sama dengan 14. Betul. Yeay!
Jangan lupa subscribe, like, and share.